Kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 21 Mei 2021. Di episode kali ini, Kevin merasa sangat kesal karena Alia telah berkhianat dari dirinya. Akhirnya Kevin menyadari ya guys, bahwa Alia itu hanya memanfaatkan dirinya. Dan ketika ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, ia pergi meninggalkan Kevin. Dan karena merasa kesal kepada Alia, akhirnya Kevin mengancam Alia untuk memberitahukan kepada Dewa bahwa selama ini Alia telah bekerja sama kepada dirinya. Dan Alia jugalah yang telah membocorkan proyek-proyek Buana Corp. Mungkinkah di episode Nanti Malam Kevin akan benar-benar memberitahukan hal ini kepada Dewa? Tetapi semoga saja benar ya guys, agar Alia mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang telah ia perbuat selama ini.